Assalamualaikum Ustazlam. Ya. Selamat datang ke kelas Comedy. Ya, terima kasih, berikan tepukan untuk diri sendiri. Dan penonton-penonton di studio. Okey, jap sambung. Okey, Liza, kita nak tanya sikit Liza. Apa perkembangan terbaru Liza sekarang? Okey, macam yang semua tahu, Liza sekarang ni bertugas sebagai penyampai radio di Cool FM. Yeah. Dan itu jelah tugas Liza. Kita, kalau kita berempat, mana cukup? Betul! Itu aku nak cakap. Bukan kau nak cakap. Sebenarnya kau lupa kau nak panggil artis kita ni. Siapa? Artis kita ni, dia sangat popular. Orang lama senior. Nah, jadi kita nak jemput ke atas pentas The Codox. Tolong panggil. Untuk Pak Ya. Oh, Pak Ya, aku ingat tadi Raja tadi. Bukan. Masuk ni jet. Apa perkembangan sekarang? Sekarang ni, kami dalam usaha untuk menyatu padukan balik ahli-ahli geng-geng lama senario dulu. Kembali ke dunia seni. Sambung sikit. Siapa yang tak membesar dengan lawak-lawak senario kan? Betul. Saya pun membesar dengan lawak-lawak senario. Jom kita tengok lawak-lawak budak ni macam lawak budak senario. Mana? Ya, itu yang mana? Itu. Yang itu. Mana? Tu. Ha. Tu. Yang tu. Attention to passenger AK1547, flight from Kuala Lumpur to Taipei. You can register at counter number 8. Perhatian kepada penumpang-penumpang kapal terbang AK1547, penerbangan Kuala Lumpur ke Taipei. Anda boleh mendaftar di pintu 8 sekarang. Ping, pong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang saya nak tanya Encik. Apa dia? Encik ada nampak beg saya tak? Beg? Ha. Saya dah 5 jam cari ni, penat dah. Beg kan? Ha, beg. Yang isi baju tu kan? Ha. Nampak dia berjalan ke sana tadi sambil makan gula-gula. Sana? Ha. Boleh tolong? Tolong apa? Tolong cari kan? Tak boleh. Ping pong. Tak boleh tolong. Semua tak boleh tolong. Abang nanti dah jumpa beg nanti datang eh. Ramai lagi orang nak register ni. Ni pak cik. Ya. Yeah. Pak cik ada nampak beg saya tak? Beg? Ha. Beg. Ya. Beg. Apa pekak? Aku tanya 3-4 kali. Ha? Ada nampak? Tak nampak. Boleh tolong? Tak boleh. Semua tak boleh tolong. Back end kau pun tahu. Ya, pakcik. Selamat datang. Selamat datang. Bagikan saya pasport. Biar saya check in dulu, pakcik, ya. Pasport? Ya. Nak benda tanya. Benda tu lah kotnya, bang, ya. Tapi kita nak tanya dulu ni naknya. Apa-apa, pakcik? Ni pakciknya kuat kencing. Macam mana kalau dia nak kencing kat atas tu, senang ke naknya? Kuat kencing, bukan kaki kencing. Sebenarnya kat atas tu kita dah sediakan tandas. Tandas tu memang selesa sangatlah. Cuma satu nak pesan, dah guna flush. Lagi satu jangan lupa cebuk, ya? Tapi tak tumpah ke bawah ke naknya? Yang bapaknya ni hancing. Takut dia sumpahnya ke orang. Assalamualaikum, Cik. Tolong cekkan ni, flight saya tadi pukul 11 hari ni. Tolong cekkan. Minta maaf ya, Cik. Saya takkan jawab apa-apa kalau Cik tak beratur. Tak tolong ke? Pingpong. Saya panggil Pak Gad kan. Dah nak buat siren susah, suara serak. Datuk. Pak Cik. Datuk ada nampak beg saya. Beg? Tak nampak pula. Kenapa? Beg saya hilang. Boleh tolong? Tak boleh. Pergilah report. Orang tengah sibuk. Dia sibuk cek beg dia. Tak habis-habis. So, mungkin kau cuba kau buka perut kau ni. Mungkin kat dalam perut kat ni. Dah, pakcik duduk sana dulu. Pakcik baca dulu macam mana aturan nak naik kapal. Lepas tu dah faham baru datang ke sini. Cik. Tolong. Saya dah lambat ni. Flight saya dah delay. Pukul 11 tadi. Apa cerita ni? Seperti yang saya katakan tadi, saya takkan jawab apa-apa kalau cik tak beratur. Alamak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi beg saya ada lalu tak? Tadi dia lalu sini. Dia ke sana balik tadi macam ada orang panggil dia. Sana? Ha. Boleh tolong? Tolong apa? Tolong saya. Tak boleh? Semua tak boleh. Tak guna nak duduk kaunter semua. Tak boleh. Tanya. Orang dah hati panas. Ada nampak beg saya? Tak nampaklah, Bob. Boleh tolong? Tak boleh.
Semua tak boleh tolong. Pakcik tu tak boleh tolong. Datuk tak boleh tolong. Kaunter tak boleh tolong. Apa ni? Gila ke? Cik, silakan. Ha. Baru berhati, cik. Ha, tolong cik. Semakkan saya punya flight. Pukul berapa dan pukul berapa? Alamak. Saya dah lambat ni. Mesyuarat agung tahunan ni tu tak? Datuk Seri Ahmad Faizal bin Datuk Seri Abdul Jalal. Datuk, Allah. Tunggu sikit, tunggu sikit. Ya, saya. Maaf Datuk ya. Biar saya cekkan dulu Datuk punya data. Datuk? Ya. Ada masalah dengan pasport Datuk lah. Masalah apa lagi? Apa lagi masalahnya? Tolonglah please, kebek apa? Syuh. Tak tanya pun. Talan mah. Tuan. Terima kasih. Datuk apa tadi? Dah lupa dah tuan nama dia tuan. Datuk Zamarul Zamri Hussein. Oh, ingatlah dia, ingatlah baguslah. Itu nama betul tu okey tu. Eh, apa hal dia? Nak pasport saya. Nak pergi luar negara ya Datuk? Ya. Apa hal dia? Datuk ditahan kerana tidak membayar cukai saya daripada lembaga hasil dalam negeri. Sorry, it's mine. So, let's go. Jap. Tak tolong ke? Tak boleh! Oi, mana kau? Jom! Tok. Papa! Mana Papa? Kenapa kuala dia tu? Excuse me. Dah lah, demuk busu pula tu. Ya. Oh, inilah lelaki kacak yang you pilih tu. Ni Pak Ya. Ha. Kita nak tanya sikit dengan Pak Ya lah. Dulu sebelum Pak Ya masuk sinaran pasport kegemilangan ni, Pak Ya ni seorang penari. Di kebudayaan. Negeri Perak. Macam mana Pak Ya tukarkan identiti seorang penari tu jadikan seorang pelawak? Penari tu pelik sangat ke nak tukar-tukar tu? Tak, bukan. Selalu penari dia patah. Ni tak ada patah-patah ni. Ni terus straight je. Tapi sebenarnya yang bila cerita pasal pelawak ni sebenarnya, kawan-kawan saya masa sekolah pun heran. Sebab dulu dia pemalu alim. Kata tu. Tiba-tiba jadi pelawak. Saya pun tak terkejut. Sebenarnya bila saya bercita-cita nak jadi pelakon. Tapi masa tu platform nak jadi pelakon tak ada. Dia cuma ada platform komedi je. Nak tak nak try je lah. Habis lepas tu orang kata muka saya muka lawak. Padahal sebelum tu perempuan tu tak berani nak tegur. Punya garang. Orang tegur je. Jap, kalau nak pergi tandas sebelah sana. Ni saja nak bagi tahu Pak Ya, yang tanya sini jangan apa jawab padang sana. Tak suka betul saya ni. Sebab saya ni kan pemalu. Samalah. Okeylah, kita nak cerita pasal pemalu kan. Daripada kita cerita pasal malu tu, baik kita tengok sini. Sikit sana ni. Ushuk, nak beli apa? Beli je lah apa-apa. Ushuk, jangan main phone. Jangan ganggu ni, buat bezor ni. You nak apa? I rasa you patut ada plastik bag ni lah. You kan selalu nak buat bekal kan, makan dekat office kan. I rasa you patut ada satu plastik bag macam ni. Ryan. Jangan nakal-nakal. Kan Papa cakap jangan nakal-nakal? Nak apa? Nak tomen. Ultraman ni? Tak boleh. Kan semalam baru beli. Bukan tahu dah, Tomel. Warna tu betul tak keluar. Warna betul tak keluar. Lah, Boboy bukannya boleh main pun. Banyak yang nama. Boboy pula Ryan. Yelah. Papa beli je lah, ya. Senang sangat. Ambil semua. Ambil. Papa. Ambil. Nak tu. Ambil. Ni. Papa nak be. Papa nak be. Nabe. Itu bukan be.
Nabi. Yang itu betul tak boleh. Yang itu betul tak. Tak apalah budak-budak. Pak Din. Ya. Dia nak be, nak be tadi. Rasa tak menyesal dapat be ni. Tak apa dah. Ah budak-budak. Tumbuk muka kau. Ditakutkan kita. Nak saya tolong ke? Ah, boleh juga bang sebab boyfriend saya suka makan serbuk cili ni tapi tak cukup satu, dia kena beli satu kotak. Boleh berat, saya tak tahu macam mana nak angkat. Tak apa, saya tolong. Terima kasih. Tolong angkat dia. Muhammad Rashdan Daniel. Kau buat apa kat sini, Wati? Apa punya bangsa orang ni? Ha? Main buang-buang barang. Ingat barang free ke apa? Ha? Kau buat apa kat sini eh? Kau tahu tak kau ni macam kau macam bawang ni ha. Nampak je manis tapi boleh buat orang menangis. Aku tak boleh tengok kau kat sini. Semenjak kau tinggalkan aku, Wati, aku dah bahagia dengan isteri aku dan anak aku. Papa! Kata kita nak pergi Australia tangkap kangaroo tu. Anak you? Anak. Dah besar? Papa, mana kenapa koala dia sini? Oh, excuse me. Ucuk, Ucuk sini. Sini Ucuk. Panggil baby. Ya, Ucuk sinilah. Buat apa kat situ? Dah lah, demuk busuk pula tu. Kau mengingat ni barang mainan ke apa ni? Ha? Asyik buang-buang barang ke? Ada apa? Oh, busuk. Ini siapa? Saya teman lelaki saya. Tunang. Tunang. Yes. Tunang. Kami saya bakal kahwin. Ya. Oh, inilah lelaki kacak yang you pilih tu. Halo saudara. Saya last pukul orang kacak minggu lepas tau. Ini hari belum pukul lagi. Ha. Tak kisahlah, yang penting I rasa memang sesuai lah. Papa. Yes. Ah, balik papa nak naik papa punya Ferrari tu. Jom. Kita balik. What's dah wrong, baby? I don't know. Kenapa dengan dia? I tak tahu lah. I rasa dia kurang keyakinan diri lah. Sampai dia kena aibkan you macam ni. Ya, bapa. Apalah. Main buang-buang barang ya. Kau ni, sejak bini kau lari daripada rumah, orang yang kau berubah ya. Beli yang bukan pintu pasar lagi, kau buat macam pasar dari bapak kau. Apa tadi? Apa tadi, bang Sok? Tak, bini dia. Bini dia lari. Bahagia konon. Bahagia. Instagram lelaki. Hey. Papa kita bahagialah. Mama kita ada papa baru. Bahagialah. Papa kita sekarang tak ada mama. Dek. Kan papa kan? Dek. Ah, kau pun samalah. Oh, Dek. Kau kecil lagi, Dek. Abang pecahkan ni dekat kepala kau. Apa kau tak dapat, Dek? Ganas. Mak kau tu menduakan bapak kau yang tak bahagianya bapak kau. Ha. Sekarang orang yang I bahagia dengan orang yang I pilih. Nampak je macam ni tapi hati dia baik. Ah, sudahlah. Tak naklah beli kat kedai ni. Alo, brother. Dia bawa barang masuk. Eh, brother. Lain kali kalau nak tengok masa depan orang, tengok masa depan sendiri dulu. Betul. Dia makola ni. Bil, tak nak bayar ke tu? Masuk pukul 3:05. Pula. Masih lagi dalam Club Kopi. Jadi nak tanya dengan korang semua, macam mana dengan sketsa tadi? Okey. Yes. Baik. Terima kasih kepada adik-adik daripada Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka. Yes. Okey. Liza, kita nak tanya sikitlah Liza soalan kan. Liza ni puncanya Liza muncul dekat kaca TV dan juga di corong-corong radio. Orang tahu Liza bermula daripada belakang tabir. Jadi boleh tak ceritakan sikit macam mana Liza daripada komando jadi lakon? Ha? Komando? Komando? Liza lu komando lu. Komando. Tapi sebenarnya tak semua orang tahu. Mereka kenal Liza melalui program reality Projek Metro terbitan TV3. Liza mencuba je. Liza tak rasa pun macam aku kena join ni sebab aku nak kena menang. Nak tanya lagi satu. Ya. Pernah tertelan kepala kereta api? Kenapa? Laju sangat. Cakap macam tak berhenti.
Dia tanya tadi sikit aja. Kenapa jawab macam ya, dia kena jelas ya supaya tak ada spekulasi. Okeylah. Jadi kita layan dululah cerita ni. Layan je lah dulu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih kerana datang ke mesyuarat PIBG ke-76. Jadi sebelum kita teruskan mesyuarat kita pada pagi ini, apalah kiranya kalau kita mulakan dengan nyanyian lagu sekolah. Ya. Ayo. Di tegak ya. Hampi mana, 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 hampi mana. Ya, bagus duduk. Jadi inilah, kita bagilah laluan kepada Tuan Haji Yusof, pengerusi merangkap pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Tengah. Dipersilakan Tuan Haji. Kita teruskan agenda kita yang pertama iaitu membentang usul-usul yang tak berapa nak usul. Dipersilakan. Assalamualaikum Tuan Pengerusi Majlis dan juga Bendahari Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Tengah. Hari ini saya nak membentangkan supaya saya ingin mencadangkan supaya longkang di sekolah kita dibesarkan. Kena besarkan sebab apa? Apabila longkang sempit, anak saya yang besar jatuh, susah nak keluarkan. Hari itu anak buah saya jatuh di dalam longkang yang sempit 15 hari baru keluar. Tolong lepas ni besarkan longkang. Longkang. Itu saja cadangan saya. Terima kasih. 15 hari sangkut dalam. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mana boleh macam ni? Ya, sabar. Tuan Pengerusi. Longkang. Ya, sabar. Ya, longkang. Tuan Pengerusi, kalau boleh jawab. Main-main. Terima kasih kepada yang bertanya Encik Muhammad Fuad tadi. Muhammad Fuad ya? Ramli. Ramli. Fuad Ramli. Sebenarnya, pihak sekolah telah membesarkan longkang tersebut. Tetapi kami tak tahu saiz anak Cik Ramli ni berapa besar? Awak jadi, hina anak saya ya? Tak. Bukan hina. Kami tak ada niat menghina. Kami cuma mengkeji sahaja. Keji tak apa. Jadi insyaAllah akan datang kita akan besarkan lagi longkang tersebut. Baik. Bagus. Seterusnya. Okey, ada lagi cadangan lain? Seterusnya. Kita dah tak ada masa ni. Agaknya dalam pukul 4 kita kena berhenti mesyuarat ni. Tolong cepat sikit. Ujian suara 1, 2, 3, 4. Okay. Tak payah uji, dah 4-5 orang dah buat. Okey. Okey, nama saya Mutalib Lajis. Cik Mutalib. Mutalib Najis. Lajis. Lajis. Lajis, bukan Najis ni. Saya mencadangkan supaya memenangkan anak saya ada tingkatan 6. Bawah. Saya cadangkan supaya... Sekolah rendah. Hilang ingatan juga. Okey. Okey. Saya cadangkan supaya kita tukar saja pengerusi PIBG kali ini. Betul. Siapa yang rasanya setuju? Cuba angkat tangan. Kami tak setuju. Memandangkan hello pengerusi? Ya. Semua sebulat suara nak supaya pengerusi ditukar. Betul. Siapa yang cadangkan saya sebagai pengerusi baru? Sila angkat tangan. Saya. Nampaknya saya jadi pengerusi barulah. Tak apa. Alhamdulillah, oleh kerana sebulat suara telah memilih pengerusi baru, Encik Mutalib Najis. Lajis. Dipersilakan. Jadi, secara automatiknya saya meletak jawatan. Terima kasih. Dipersilakan. Jadi, pengerusi ditukar. Betul. Apa punya undang-undang sekolah ni aku pun tak tahu. Alhamdulillah. Jadi, Tuan Pengerusi, longkang jangan lupa eh. Ya, insyaAllah. Baik, memandangkan kita dah ada pengerusi baru, saya buka sesiapa saja yang ada cadangan, sila kemukakan. Saya. Silakan. Alhamdulillah kita telah pun mendapat pengerusi yang baru, jadi kita sama-sama memberi sokongan dan kerjasama kepada pengerusi yang baru. Jadi, di sini saya ingin mencadangkan supaya
pengerusi baru dilantik semula. Siapa memilih saya? Sila angkat tangan. Saya. Sebulat suara telah memilih saya pengerusi baru. Jadi silakan. Ya, silakan. Saya dengan ini meletak jawatan. Kalau macam mana kalau kita lajukan, kalau kita lajukan, kita lajukan BT tadi. Okey, sekali lagi tepukan untuk Ilya. Dan korang masih lagi dalam Club Comedy. Ni dengar kata tadi diorang cakap Ilya ada buat lagu single untuk senario. Bila lagu tu akan kita dapat dengar? InsyaAllah dalam tahun ni juga kita akan keluarkan lagu-lagu baru yang bersama dengan ahli-ahli kumpulan senario. Untuk kita naikkan balik, kita bangkitkan balik suasana senario dan akan mempersembahkan di khalayak ramai dalam persembahan konsert, insyaAllah. Okey, sabar. Dahsyat tak? Dahsyat gila. Tapi, okey, dan sekarang ni dengan kata sekarang ada berkhidmat dalam syarikat air, betul? Ini uniform? Okey. Baik, clear. Kita layan dulu cerita ni, bang. Jom layan dulu cerita ni. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera bersama dalam Ball dan saya Rahman Saad ditemani dengan rakan setugas. Saya Kalsum Razak, terima kasih kepada anda yang sedang menonton perlawanan Portugal menentang apa ya bang? Pada malam ini pertembungan antara Jepun dan juga Portugal yang tadi kalau kita saksikan berkesudahan dengan 3 berbalas 1. Oh, dia tukar dah? Ya, gol dijaringkan oleh Christopher Columbus, Leonardo DiCaprio dan Solomon. Itu perlawanannya yang membabitkan musuh tradisi sebenarnya, abang. Ya. Dan di studio sekarang ini di Ball kita ada menjemput seorang tokoh sukan daripada negara kita, bekas pemain kebangsaan dan juga merupakan pengurus pasukan Kelab Kampung Tengah, iaitu Datuk Selvaraj. Ya, terima kasih Datuk Selvaraj sudah datang bersama dengan kami. Jemil Hassan dan juga penonton yang menyaksikan kita sekarang ni, kalau anda ketinggalan tak sempat menyaksikan macam mana gol dihasilkan di awal permainan. Kalau kita saksikan, kita bawakan penonton di stadium di mana pada awal perlawanan, pada ketika itu Leonardo DiCaprio telah dibentis oleh Nakata. Okey, jadi kita ke stadium Moses bersama dengan pemain. Silakan. Saksikan ulang tayangnya. Kita ulang tayang lagi sekali. Mungkin lebih jelas. Jadi komen Datuk Selvaraj sendiri. Sedikit lakonan yang ketara sekali dilakukan oleh Portugal ya. Nampak sangat menipunya. Belum kena apa-apa sudah jatuh. Bagaimana pula kalau kita lihat di babak yang ke-90 di mana pada ketika itu Ronaldo merembat dalam jarak dekat dan menghasilkan gol yang pertama untuk pasukan Portugal. Mungkin Datuk kurang jelas, kita terlalu pantas. Kita boleh saksikan dalam ulang tayang secara perlahan. Secara perlahan. Ya. Minta. Secara perlahan kan?
Alright. Kalau macam mana kalau kita lajukan, kalau kita lajukan, kita lajukan VT tadi. Ya, itu dia tadi ya, bagaimana saksikan. Dan secara peratusan, kata orang tu daripada permainan, Datuk sendiri mengagak siapakah bakal yang akan menang sepatutnya? Ya, kalau disaksikan daripada permainan, corak permainan tadi, saya rasa Ju pun baguslah. Memang Ju pun baguslah. Kalau kita nak... Apa? Engkau. Orang kalau nak ulang tayang pun agak-agaklah. Tiga kali rembat tu. Kalau kena betul-betul, tak beranak aku tahu. Itulah yang saya nak tanya, tak senak ke? Apa tak senak kau tiga kali buk-buk-buk kat situ tahu? Cuba kau berlakon sana. Kau berlakon sana. Kau berlakon sana biar aku mengulas. Kau biar aku yang mengulas kat sini. Sebelum aku ulas kepala kau, biar kau pergi mengulas kat sana. Kau lah ni apa ramai. Nusul sikit-sikit je tadi tu. Aku nak kau rembat dia macam mana aku. Dia rembat aku tadi. Kita pula kena pergi padang. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, anda masih lagi bersama dengan kami dalam bol-bol-bol. Kalau kita lihat tadi, siapa? Mr. Sivaringham. Sivaringham. Sivaraj. Sivaraj. Wah, very penat lah tadi. Kalau kita tengok pemain yang... siapa pemain yang rendah-rendah tu? Pemain rendah itu Cappuccino. Cappuccino. Cappuccino telah menekel siapa ni seorang? Maria Pam Selva Raju Kardwale. Ni kalau suruh sebut lagi sekali nama dia mesti lain ni. Jadi kita tengoklah ulang tayang tertackle daripada jarak dekat. Hai Cik Adik. Bagaimana? Di sini je. Nama siapa? Rahsia. Nama siapa? Mariam. Oh, salah tackle lah. Sepatutnya aku nak sengat Eton. Salah tackle lah ni. Salah tackle lah. Oi. Bukan tackle tu, tackle perap. Lah. Perap. Eh, minta maaf, bukan muhrim. Salah ni. Halo, assalamualaikum. Ya, nama saya Sujorno. Sini sini. Amin. Ambil. 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 Suka budak lesung pipit. Wow. Yeah. Alright, ini Liza kita nak tanya sikit. Liza ada lesung pipit tak? Tak ada. Lesung batu ada kat rumah. Alright. Apa yang kita perlukan sekarang ni, soalan ataupun jawapan daripada Liza, kita nak tanya. Liza ni memang suka bercakap sampai Liza jadi penyampai radio dekat Cool FM. Tak sebenarnya. Tak suka bercakap? Liza ramai orang tak tahu. Mak Liza pun tak percaya Liza jadi penyampai radio hari ni. Sebab dulu Liza seorang yang pendiam. Even kat rumah pun tak ada kita bercakap 100 jam satu hari kan. Sebab ini ada tanggungjawab dan kerja. Lagi satu Liza kongsi. Lagi satu Liza suka kongsi pengalaman dengan terutama macam yang ni Liza anggap macam ada adik kan. Sebab Liza kalau boleh benda yang kita dah lalui, yang payah, yang sukar, yang jatuh bangun kita tu, kalau boleh kita tak nak adik-adik kita terkena sekali lagi. Senyum pak cik tu macam dekat adik. Jap macam tengok Nona lah jap. Kan? Tak apalah, tak apa. Aku sebenarnya aku nak ajak dia berlumba bercakap. Okey. 3, 2, 1. Eliza rasa kan? Tengok kita ni. Ya, Syafiqul cakap. Ya, Syafiqul. Sini Malaysia kerja. Bagus. Smith. Ya, sini Malaysia punya orang cakap. Boleh. Saya kasih ini Malaysia punya orang cakap. Ya,
Riz. Abang. Saya punya mama sekap. Halo, assalamualaikum. Ya, nama saya Sujorno. Iya. Ada apa nih? Oh iya, mau kirim protes. Iya, bisa, bisa, Pak. Siapa ini? Ma. Apa, Ma? Iya, cakap semangat anak ya. Iya, iya. 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 Cakap itu. Iya. Ma. Situ tadi nama I don't know, I don't know. Ya, ya. I don't know. Ayan, terima kasih. Ya, I don't know, I don't know. Itu Ma cakap terima kasih. Sama, sama. Sopikul. Ya. Siapa telefon? Itu saya Ma cakap sama tadi, I don't know cakap tadi. Oh, Ma cakap sama Suparno, bukan I don't know. Suparno. Suparno. Oh, bukan I don't know. Suparno. Iya. Hai. Saya bulan sibuk. Kerja sini angkat tongcat, letak tongcat je kerja kau. Suparno. Kau ke mana? Saya asal Lombok. Lombok. Kalau di Lombok saya guru silat. Iya. Ha. Kalau enggak cukup ilmu di dada, enggak sampai Sulawesi. Eh, buat kerja betul-betul. Daripada tadi kau yang nampak paling penat ni tengok. Kejar. Orang suruh buat kerja, buat kerja. Jangan nak berborak. Bapak ni siapa, Pak? Bapak kau. Dia tanya bapak aku siapa pula? Bapak dia. Enggak, maksud saya bapak ini jawatannya apa? Topi putih, bos lah. Oh. Kau apa kerja kau ni? Saya kerja ni yang kecet kesena. Kesena apa sini? Dah sekarang aku nak kau cat, jalan dekat bawah sana kau terus sampai Seremban. Mana bisa, Pak? Ini tingkat 82. Apa bisa? Bisa patut ular. Patut ular tu bisa. Cakap betul-betul. Sekarang jalan. Hei! Kau buat apa ni? Maku staging. Tak payah buat staging. Sekarang aku nak kau susun kayu tu jadi Optimus Prime. Sekarang. Buat kerja. Pak. Ada ini. Ada enggak yang lain, Pak? Kerjaan catnya banyak ni. Tak terhabis ni cat. Ni siapa nama kau? Safikul. Safikul, kau pikul benda ni betul tak salah. Jangan tolak, jangan tolak, bahaya. Pikul. Sekarang saya mau jalan mana? Sana besar punya orang ada. Buat kerja main-main kau orang ni. Gaji nak banyak. Kerja main-main. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Pak, maaf, Pak. Pak, kupak kejap girang, bisul. Maaf, bos. Lah, kenapa ni? Jangan dia kacui. Sana kan luas. Kerja, 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 kerja. Ni kau, sampai bila kau nak buat kerja cat tu? Ni kau pun... Hai. Ada cat lagi tak? Jom, 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 jom. Kita buat kerja. Bos. Bos. Tak ada, tak ada. Bos, bos tak ada. Ini dah jadi Optimus Prime. Tak apa, tak apa. Tak payah buat. Benda tu. Ini tadi suruh buat Optimus Prime tadi. Kasih gaduh nanti tadi, bos. Kau jangan mandai-mandai cakap aku suruh. Aku tak suruh tau. Bos. Bos. Ni mana nak, mana bos. Nak tolak? Bos, jangan, jangan, jangan. Jangan, aku. Jangan, jangan, bos. Rashidan Daniel. Topi saya awak ambil, saya tengok awak mengarah-ngarah pekerja-pekerja saya. Pasal awak buat apa? Kan saya dah cakap tadi, awak datang sini buat kerja. Tolong bawakan sekali topi saya, bukannya awak pakai topi saya. Macam mana awak tadi? Faizal. Awak buat apa tadi? Saya buat Optimus Prime. Kita buat bangunan, bukan buat Optimus Prime. Siapa nama awak? Ini lelaki bini cerita rumah. Saya bukan bini dia. Huh? Saya bos kat sini, saya site manager. Bos. Ya. Siapa nama ni? Huh. Ini kerja yang macam tak siap-siap ni. Siapa nama? Halo? Bapaknya siapa nama? Saya keletihan. Gimana tak letihnya? Saya tak suruh bawa cat sana. Letak sana, mundur balik kat sini. Kenapa, Mak? Siapa yang suruh awak buat semua ni? Itu si Bulat tu. Kenapa awak suruh diorang buat semua ni? Kan saya dah cakap awak datang kat sini, awak mau kerja sama macam diorang. Saya praktis. Praktis jadi apa? Jadi bos. Bukan, dia bukan ini bos. Bukan bos. Yalan tengok dia buat kerja ke tak ya, jangan saya datang balik. Kenapa letak kat bawah? Sini kau, sini. Tak payah angkat berat-berat. Tak payah angkat berat-berat. Diri sini. Amik. Amik. Sudahlah, jangan buli aku. Lain kali nak kerja-kerja betul-betul, jangan belagak jadi bos. Sudah, sudah, sudah. Kerja, kerja. Kerja semua, kerja.
pejam celik, tengok ketawa-ketawa dah sampai hujung rancangan. Hmm. Ini nak tanya dengan Liza lah. Jauh seberang soalannya. Memang. Ha. Okey, sekarang nak tanya Liza. Apa cerita-cerita? Cerita-cerita. Cerita-cerita. Pasal nak berlumba cakap tadi. Dalam industri. Okay, terima kasih kepada yang bertanya. Yeah, sebenarnya untuk ada di barisan hadapan ni menyampaikan maklumat kepada anda semua, cewah kan. Okay. Tak pernah terfikir pun oleh Liza, dia bila Liza dah ada kat sini, kalaupun tak dapat menang anugerah, mana-mana anugerah pun di Malaysia ni, biarlah pekerjaan Liza ni boleh orang kata apa, merantau, tengok-tengok kat tempat orang kan. Berjumpa dengan ramai orang. Liza tak ramai kawan sebenarnya. Oh. Dengan kerja Liza ni lah Liza akan jumpa macam hari ni kan. Nampak? Automatik dapat kawan dah. Berada tu paling tinggi angkat tangan. Yes. Kawan. Betul, betul. Dulu kalau Liza bukan ada kat tempat Liza sekarang, Liza. Sambung lagi kan? Belum tentu Liza dapat kenal dengan awak-awak semualah. Liza dah boleh tarik break, Liza. Yes. Okey, cukup. Okey, akhirnya berjaya kita berhentikan Liza. Okey, kita nak tanya ni lah. Kita punya senior dalam bidang komedi kita. Jangan tanya saya, malu saya. Sini. Senior sana. Singa. Okey, kita nak tanya kepada Abang Ilya. Abang Ilya, apa pandangan Abang Ilya dan harapan Abang Ilya pada industri lawak sekarang ni yang dah makin berkembang? Sebenarnya harapan saya pada dunia lawak ni biarlah kita naikkan martabat dia. Jadi pelawak adalah penyampai mesej. Nak menyampaikan mesej kena ada ilmu. So pelawak kena ada ilmu. Terima kasih. Maka akanlah hilah lawak yang berilmu. Macam dia lah. Itulah dia. Terima kasih juga kepada penonton-penonton di studio dan juga penonton-penonton di rumah. Dan jangan lupa follow Instagram kami, #clubcomedy dan juga Elias Club Comedy. Ya, jangan lupa follow. Teruskan, Jack. Alright, terima kasih kepada adik-adik daripada College Antarabangsa Yayasan Melaka. Jangan lupa anda juga di rumah, kita jumpa lagi pada hari dan waktu yang sama dalam Club Comedy. Pandang-pandang asli pada siapa. Kalau pada abang, hai gembira rasanya. Adik senyum-senyum, senyuman yang menggoda. Adik jangan bingung, kami belum berpunya. Abang lirik-lirik, melirik pada siapa. Kalau pada adik, gola yang kenyik mata buaya. Abang baik sikit, nanti ku pulas telinga. Hai cik adik, ya cik abang, manis jelita. Biarlah saja, siapa nama, itu rahsia. Tinggal di mana, rumah bunda. Bolehkah kami, boleh apanya abang, jalan bersama. Oh itu bahaya, jangan kami bujang rantan. Salahnya asalkan baik niat di hatinya, lebih baik bermaafan sahaja agar hidupkan lebih bahagia bersama. Marilah kita bersalam salaman, tanda bermulanya persahabatan. Nyanyi sama. Jikalau ada kasar bahasa, bermaaf-maafanlah di antara kita. Bermaaf-maafanlah antara kita.